Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang saya muliakan kerana Allah Ta'ala. Ada orang tanya, Haziq, ada tak amalan-amalan untuk menguatkan ingatan dan mengumati penyakit mudah lupa ni? Maka insyaAllah para sahabat, saya nak berkongsikan pada anda semua. Ada satu amalan yang diajarkan oleh Syekh Soleh Al-Ja'fari, yang mana dia ini merupakan imam besar Masjid Al-Azhar Al-Sharif pada suatu ketika dahulu. Yang mana dia diajarkan, dia kata apa? Kami diajarkan oleh Syekh Ahmad Maragah 35 tahun yang lalu akan doa ini, akan wirid ini. Yang mana ayat 6 surah Al-A'la, kita letak setiap kali selepas solat, kita letak tangan kita di atas kepala, lalu kita baca sanu qari'u kafala tansa 7 kali. Kita letak atas kepala, kita letak, kita baca sanu qari'u kafala tansa, lalu kita sapu muka kita. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga kita dapat amalkan, insya-Allah ingatan akan kuat dan terubat daripada penyakit mudah lupa, insya-Allah.